Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Putri Sara sudah macam peminta sedekah, usaha dapatkan kembali RM26,000 belum berjaya. Pelakon Putri Sara Liana menyifatkan dia seperti seorang peminta sedekah apabila cubaan mendapatkan kembali wang miliknya berjumlah RM26,000 daripada seorang pegawai pemasaran gagal. Berita hari ini dipetik dari M-Star. Ini kerana kata Putri Sara atau nama sebenar Putri Sara Liana Megat Kamarudin, pihak berkenan tidak mahu memberi kerjasama dengan baik namun tidak akan membiarkan haknya dirampas begitu saja. Kita penat kerja, buat live siang malam, tapi kenapa ada orang yang senang-senang saja ambil hak kita? Nak minta duit balik dan macam minta sedekah, drama lain saya tak mau tahu, katanya. Dia berkongsi perkara itu menerusi Insta story miliknya pada pagi Rabu. Dalam pada itu, Putri Sara tidak kisah sekiranya ada pihak mengatakannya hanya kerana sanggup merendahkan diri asalkan dia mendapat kembali wangnya. Awak mahu kutuk saya di belakang, saya tak kisah, yang saya tahu, saya mahu semula duit yang...